Sudarlun Polres Nagan Raya mengamankan pasangan suami istri JHR dan NR, pemilik pangkalan gas LPG di Desa Padang Panjang, Kecamatan Kuala Pesisir. Keduanya ditangkap Satuan Reskrim menyusul laporan warga terkait tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan perniagaan gas bersubsidi 3 kg. Informasi dari kepolisian menyebut keduanya menjual LPG khusus masyarakat miskin itu ke luar kecamatan yang ditentukan. Dan beberapa kali kita penyelidikan, jadi kita dapat indikasi ada salah satu pangkalan yang memang sering menjual gas subsidi tersebut keluar wilayah lokasi tempat distribusinya. Polisi menjerat keduanya dengan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi dengan ancaman 5 tahun penjara. Dari Sukamakmu, Sadul Bahri, Serambi On TV.